Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 halaman 89 dan 90. Ya, ini satu paket ya. Nah, ini dia. We shall overcome, yang artinya kita bisa mengatasinya, oleh Pete Seeger. Nah, ini artinya kita bisa mengatasinya, ya. Mengatasinya semuanya diulang-ulang ya. Suatu hari ya, jauh di dalam lubuk hatiku, saya sangat percaya atau saya yakin. Jadi do di sini fungsinya adalah penekanan, sebagai penekanan terhadap belief, percaya ini. Jadi saya, artinya bukan saya percaya saja, tetapi saya sangat percaya kita bisa mengatasinya suatu hari. Nah, kita akan berjalan bergandengan ya. Kita akan berjalan bergandengan suatu hari ya. Jauh di dalam lubuk hatiku ya, saya sangat percaya atau saya sangat yakin kita bisa mengatasinya suatu hari. Ya, kita akan hidup dalam damai. Ya, kita akan hidup dalam damai. Ya, dalam damai suatu hari. Jauh di dalam hatiku, saya sangat yakin kita bisa mengatasinya suatu hari. Kita tidak takut ya. Kita tidak takut hari ini. Jadi hari ini kita tidak ada rasa takut di dalam hati. Ya, deep in my heart, jauh di dalam lubuk hatiku, saya sangat yakin kita bisa mengatasinya suatu hari. Nah, di seluruh dunia ya. Di seluruh dunia suatu hari ya, jauh di dalam lubuk hatiku. Nah, saya sangat yakin kita bisa mengatasinya suatu hari nanti. Ya, itu dia terjemahan dari We Shall Overcome oleh Pete Seeger. Nah, ini kita lihat nomor halaman 90. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan untuk We Shall Overcome. Nomor 1. Menurut kamu apakah tema dari lagu ini? Nah, menurut kalian apa temanya? Temanya adalah keyakinan bahwa suatu hari dunia ini akan damai. Ya. Dunia ini akan damai di seluruh dunia. Tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada apa-apa. Dan kita bisa berjalan beriringan ya, suatu hari nanti. Ya, itu harapannya, itu temanya. Menyerukan, atau bisa juga disebutkan, menyerukan perdamaian kepada dunia. Ya, dia mempunyai keyakinan bahwa suatu hari nanti dunia ini di seluruh dunia akan damai. Nomor 2, apakah ini lagu yang menginspirasi? Ya, ini lagu yang menginspirasi. Apakah lagu ini menginspirasi kamu? Ya, saya sangat terinspirasi untuk menciptakan perdamaian dan kedamaian dan saling percaya dan bisa bergandengan tangan ya, selalu beriringan suatu hari nanti. Nomor 3, menurut kamu bisakah kamu mengatasi seluruh rintangan dan hidup di dunia yang bahagia dan sejahtera? Ya, tentu saja kita harus optimis bahwa kita bisa hidup
kita bisa melalui rintangan yang terjadi di depan, di esok hari, dan akan hidup di dunia yang bahagia dan sejahtera. Nah, ini dia cover albumnya. Nah, ini kita lihat saling bergandengan tangan. Jadi tidak melihat warna kulit, tidak melihat ras, dan tidak melihat agama apapun. Jadi seluruh dunia damai dan sejahtera. Nah, itulah makna dari We Shall Overcome oleh Pete Seeger. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.